Iya, ini merupakan main yang sedang dirotasi, bisa dibilang yang paling ya. And the captain of the team, player number 6, Abraham Wenas. Kita kembali ke Gor Merpati, Indonesia Basketball League 2024. Hari Sabtu tanggal 29 Juni, Bali United menjadi tuan rumah. Yes, good luck referee Randy Arnas dan Johannes. Gagal pelan-pelan yang selalu siap show. Biasa, ya. Betul. That's what I said. Itu dia. That's what I said. Wow. Hadapi ini tim. Tingkat satu dulu. Oh. What a pass. Yes. That's Bali United, I know. Yes. Tapi it, apa ya, memperlihatkan ya. Yes. Oh, sayang. Masih ada Dio. Fake shot. Ah, kita tunggu. Alley-oop gagal. It's too high. Back to Jordan Adams. Very short. Shoot, but kurang berhasil. 4-4. Hardianus. Terobosan layup andalan Hardianus. Bam dari Wenas. Kita tunggu tembakan. Baru diomongin. Selalu dengan tiga pemain asing ya Dewa ya. Yeah. Tapi di game kali ini mereka hanya memasang, bukan pemain asing, maksudnya biasanya ada Lesser Prosper sebagai lokal naturalisasi ya. Wow, scoring game. Ya. Lagi mencoba mungkin Dewa ya Bung ya. Yes. Main dengan tiga lokal betul, gitu sekarang ya. Betul. Mau melihat itu. Oh, Kanefax. Fast. Yeah. Furious. Prosper. Oh, cepat. Passing. Jordan Adams. Berhasil. Dapat dua angka. Wajib main. Betul. Wajib. Oh, yo, ragu-ragu, kaki yang baik, extra pass. Wow, 3-point Jordan Adams. Too easy. Sisa 10 detik, baru 16-15. Yeah, slow scoring game. Low scoring, block shot, dan that was not a foul. Wow. Saya akan melihat dan menunggu, yeah. Bung Mario, apa yang akan terjadi di kuarter kedua. Yes. Apakah masih is goal to bang? Just finish the shot clock and take a shot. What a move. A combo. Wow. Prester Prosper. Challenge coming. And check. No foul. 2-point. Connect. And base. Terlihat mismatch. Move. Tembakan andalan kali ini berhasil. Yes. Coming. Wow. Ini saya melihat memang sempat cedera dan harus melakukan operasi. Dan sekarang dia bisa tetap berada di level ini. Menurut saya sih hal yang luar biasa ya. Biasa ya. Dan secara umur juga muda. Yes, juga. Yes. Oh! Solano sedikit ada intrik. Namun Prosper tidak peduli. Masih melakukan attacking. Dio back to Prosper yang bermain posisi dua kali ini. Bermain di posisi dua. Layar kaca ya. 1925. Saya lanjutkan teman-teman. Ideal fans. Vario. Oh, ya. Yeah. Mismatch. Ya, yeah. There's a true mismatch. Apalagi yang akan bisa dilakukan. Siap. Karena setelah ini mereka akan berhadapan dengan Satria Muda ya. Iya, betul sekali. Block shot yang baik. Solano membaca. Asistensi mereka juga dalam melakukan offense, menurut saya itu. Iya. Oke. Itulah. Wahan dari Mario. Dan itulah tembakan dari Ryan Bate. Ya, lihat Prosper high low. Wah, terlalu dekat. No spacing yang baik. Prosper. Mr. Prosper. Poin ketujuh, Bung. 15 tuh. Prosper agung. 28. Wow. Oh, kita tunggu lagi kan Nefax begitu cepat. Tangan kiri. Maaf. Yes. Solano. Back. Prosper. Nice cut. Semua nengoknya langsung ke ini ya. Yeah. Ke Prosper dan bahaya sekali. Baik, nengok hilang. Ada backdoor. Yes. Oh, Jordan Adams. Wow. Tidak mau kalah. He's cooking, but he miss. Passing ke depan, permainan cepat dari Bali yang selalu menjadi andalan. Yes, itu dia ya, harus 12. Ya, permainan cepat, transisi dari defense ke offense yang cepat yang kita tahu selama ini menjadi andalan Bali United. Wow. Oh. Wow. Okay, I missed that time, but I will not miss this time. Gagal, galang, kembali rebound.
tidak diikuti. Prosper, waktu sudah habis. Yes, 27-39 ini merupakan quarter kedua. Buat tipikal pemain cepat-cepat gitu. Oh, hampir. Namun berhasil. Oh, kehilangan bola. Yes, dan pernah. Sekali. Ya, pastinya itu yang menjadikan dia sebagai MVP final ya di 2020 ya. Iya. Dijawab. What's up? Halo Mario Gerungan. Ini masuk ke Meridia. Betul, ya? Betul. Sudah. Betul. Perfect. Kali ini Wenas. Wenas juga gak mau kalah, Bung. Wenas juga gak mau kalah malam hari ini. Balik ke 12 angka. Ardianus. Ini head to head. Apa ya? Point guard war. Yes. What a seal. Telat dikit passingnya udah 3 second. Wenas kali ini terobosan. Jump and pop. Wow. Wow. Saya apa ya? Motion yang basic tuh sebenarnya. Nice pass. Nice cut. Mr. Prosper deep in. Berhasil. Point ke 13. Menurut saya. Betul. Menurut saya. Anyway teman-teman, langsung Prosper kasih in a hard hands. Wow. Mr. Prosper Mario Gerungan. Yeah. The name is Mr. Prosper. Hey. Wow. Gak mau kalah. Jalan. Dia bawa kanan tiba-tiba putar lagi kiri. Oh. Tip in yang mahal. Sangat chance point ya. Tip. Thanks guys, tadi Mutia juga berbincang di halftime bersama dengan salah satu coaching staff dari Dewa United yang mengatakan adjustment menuju ke second half adalah and try to put the ball on the free throw line. Scouting report juga menunjukkan bagaimana untuk membuat Gelvis Solana bisa open, apalagi hampir setengah dari assist mereka di first half diproduksi oleh Gelvis. Oh, Hardy. Oh, nice hand Hardy. Masih dikuasai shot clock. Coming 5 detik berakhir. Beat the buzzer. Ya, ada rolling ya di pinggir. Skill yang baik dari Wena. Berhasil. It works. Wow. It works very well. It's a good prediction. Lano sudah 5 assist dia buat. Apakah assist? No. That's too easy. Too easy. Driving line terbuka dengan baik. Gak ada. Oh, Hanefax. Ada falling. Yes. But anyway, itu pasti. Ya, ada rolling ya di pinggir. Skill yang baik dari Wena. Berhasil. It works. Wow. It works very well. Lano sudah 5 assist dia buat. Apakah assist? No. That's too easy. Too easy. Oh, Hanefax. Ada falling. Yes. But anyway, itu masih ada. Masih 10 poin. Sudah ke... Ini adalah tadi tuh poin ke... Sweet shot. 15. Ya. That was a sweet shot. Yeah, yeah. Wow. Effortless. Effortless. Oh, 17 poin udah, Bung. 17 poin tebakan Bung Mario. Lewat, Ki. Lewat kayaknya, Bung. Namun juga bagaimana cara Hanefax melewati dua pemain. Spot andalan. Gagal di Otirta. Hanefax di steal. Masih ada bait. Steal bait. Steal bait. Steal bait. And one. Kalau saya udah jatuh kali ke kanan tuh. Kiri. Yes, sir. Makan jarak jauh dari Bali United mengakhiri kuarter yang ketiga, teman-teman. Kita akan kembali ke kuarter yang keempat. 65 melawan Dewa United. Ya. Tapi kolektivitas dari Dewa United yang sangat luar biasa. Baru main udah langsung. Wow, 6-7. 5-3. Balik ke 14 poin, Bung Mario. Dewa. Best of 3. Prosper. Rio Disi ada di sana. Back to Prosper. No. Wow. Nice cut. Ah. Nice fake. Nice cut. Yeah. What? Nice. Leg room itu emang kerasa banget. Dan pasti kita bisa nyolok di dalam. Bukan cuma USB ini ya. Tapi ada benar-benar power. 69. Skor 3 point dari Hanefax. Bali sedikit memberikan asa. 14 poin jarak. Prosper. Wow. 1, 2, 3 pemain 12 poin atau kembali menambahkan Hanefax. Oh, defense pressure by John Adams. Wow. Red.
ini showing up. Solano ada di sana. 6-4-7-6, 12 poin. Back to Jordan Adams, spin move. Jordan Adams, easy layup. Easy layup, smooth. No need. Lihat, ada, dia ada kasih sign-nya minta substitute ya kayaknya. Ya, yeah. Oh! In the other hand. Solano. Oh, hey. Aduh. Maystar Prosper. Unconscious. Dia akan kembali membuat rekor baru di liga ini. Big shot. Tembakan dua begitu solid dari Bima Rizky. 8-12 betul. Still your friend. Kanevax. Tinggalkan bench point. Oh, Solano challenge Kero Green. He's taking a triple. Wow. So, Lano play with his brother. Hand in hand. Wow. Wow. That's a brother connection. Siblings connection. Brother connections. Yes, sir. Mario yang bawain, soalnya nggak pernah teriak-teriak, nggak jelas. Dan yang paling lucu adalah yang bisa jantungan sama budak juga. Right, Bay. Kembali menambah angka, teman-teman. 6 dari 11 free throw dari Kanevax, ya. Jadi ada miss 5 kali di sana. Kalau kita langsung... Wow, anyway. Practice shot. Saya sebenarnya nggak setuju kalau dibilang, oh kalau kita free throw-nya ini, karena itu bicara masalah momentum. Tapi yang dirugikan adalah momentumnya. Itu dia. Ya, sepertinya sudah di akhir, teman-teman. 79-93, kita ngeliat siapa yang akan diwawancara. Seperti Jordan Adams kembali. Or, no. Prosper, it's Mr. Prosper. Yes. It's Mr. Prosper. Dirty points. Yes. Dirty points. 12 rebound. Congratulations, Dewa United. Kita akan kembali berbicara. Dia bersama dengan Mr. Prosper. Di akhir nanti.